Bam! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Hi guys, assalamualaikum. So, hari ini aku akan buat persembahan dekat Wanita Hari Ini TV3. Aku buat persembahan live guys. Aku dah berdebar-debar ketar lutut dah ni guys. Aku tak tahu dah cakap apa dah ni guys. Hari ini aku akan buat persembahan tu. Bisik sikit guys, kalau korang dengar bunyi bising ke, bunyi ketuk-ketuk ke, aku tak tahulah. Dekat kawasan rumah aku ni banyak sangat orang buat construction tau. Tak. Aku nak tidur pun susah, aku tak. So, aku tak boleh tidur. So, pagi ni aku bangun pukul 5 pagi tau, macam tu. Sebab aku nak buat persembahan live tu dalam pukul 11 ke 12, macam tu, 12, pukul 12. So, aku akan buat persembahan pembukaan. So, vlog ni akan ada banyak benda. Termasuklah, aku akan bagi tahu korang apa update pasal budak yang WhatsApp aku jerit-jerit tu, hantar voice message jerit-jerit tu kan. Aku akan bagi tahu dalam vlog ni juga. So, aku nak siap-siap dulu. Kita akan jumpa terus nanti bila aku dah siap. Okay, bye-bye. Okay guys, so sekarang kita dekat dalam kereta. Ni ada Paula, depan tu Aida, depan ni Kak Syika Bumbung. Kita on the way. Okay guys, so sekarang kita dah sampai dekat Sri Pentas. Nak tunggu parking. Bukan tunggu, cari parking. Hah? Pergi dalam ke parking luar bang? Nampak tepi, bawa ais atau lesen, lepas tu ambil pas pelawat. Kosong satu-satu. Alright guys, sekarang kita tengah tunggu buat benda ni pula. Tak tahu lah benda apa, keselamatan, security. Tak ada pun. Kosong satu-satu. Parking bawah ni juga dah. So sekarang kita nak pergi parking. Yes. So hari ni kamera banyak dipegang oleh Kak Syika Bumbung lah. So kalau Ikemah tengah busy, dia lah akan handle vlog ni nanti. So kita dah dapat pas pelawat, so jom. Okay guys, sekarang kita dekat cafe. Kita punya quality pukul 11 eh? Benda tu pukul 11. Aku kena datang sana dekat studio tu. Wanita Hari Ini mana? So kita datang awal sini dulu. Ini Kak Syika Bumbung berjeng-jeng-jeng-jeng-jeng. Paula Anas berjeng-jeng-jeng. Mana air mineral semalam tak tahu air? Sementara kita nak menunggu ni, kita tengok TikTok dululah. Macam tu aku tak tahu nak buat apa. Aku tak boleh makan sebelum nak nyanyi nanti. Mengah, tak boleh. Jadinya aku makan benda lain dulu. Macam benda ringan-ringan dulu. Lepas tu baru kita makan benda berat. Vlog hari ni tak tahu pergi dia macam mana. Aku tak tahu vlog ni aku upload ke tak. So kalau aku upload, upload lah. Kalau tak upload, tak upload lah. Macam tu, kalau tak upload tu maksudnya macam tak upload lah. Semua tengah makan. Tak makan, aku makan. So, kita dapat kad pas ni. Media Prima Sri Pentas. Satu kosong tujuh pelawat. Okay guys, so sekarang kita ada dekat bilik apa ni? Studio VIP. Ya, studio VIP. So, sekarang kita dah di ambang-ambang nak masuk studio. Ayuh, macam mana taking ni? Dia macam nervous, tapi dia macam tak nervous sangat. Tapi dia macam nervous, tapi dia tak nervous sangat. Tapi dia macam nervous lah. Dia nervous sikit-sikit. Kita tak boleh nervous sangat. Nanti dia macam shaking. So macam suara diri ya. Sesi panas suara. Sesi panas suara ya kawan. Okay guys, so sekarang kita tengah tunggu waktu. Sekali lagi, kita dah on air kat depan tu. Boleh tengok depan? 3 minit lagi. Bye.
sebelum tu nak pandang-pandang orang sebelah. Ya, saya dah pandang-pandang dari tahu dia. Mal, si Harimal. Alhamdulillah. Nah, pertama awak. Ya. Okey, mungkin awak boleh terus kongsikan mengenai lagu ni sebab banyak elemen Arab dalam lagu ini sendiri kan. Macam syair macam tu kan. Ya. So start daripada tu itu mula ambil platform TikTok ni untuk jadikan platform yang terbesar lah pada waktu itulah. Okay guys, sekarang kita dekat pavilion. Kita dekat pavilion nak makan pula. Alright guys, so sekarang kita nak pergi mana? Nak pergi makan kan? Yes. So lepas kita pergi makan, kita nak pergi shopping baju sikit. Lepas tu baru kita balik. Kita pun macam mana? Sakit. Di tengah membebel guys. Aku tak tahu nak bebel apa. So kita nak pergi serai tingkat 7. Nak makan kat situ. Ini Kak Shi, ini Aida, ini Paula. Korang dah sampai kedai tapi ramai orang. Okay, so sekarang kita duduk dengan Aida. Depan ni ada Kak Shi, ada Paula. Kita nak order. Itu kat sini, kat sarai ni. Dia punya pavlova sedap. Mak punya nasi, ulam ayam bakar and pavlova. Jom kita makan. Ni yang sedap ni. Jawab ni bismillah. Strawberry. Blueberry. Hi guys, so kita dah habis untuk hari ni. Tadilah tadi je. Lepas tu kita pergi makan. Lepas tu semua ada shopping-shopping sikit. Semua dah penat. Kita nak balik. Kita tunggu dekat rumah nanti. Okay, bye-bye. Okay guys, so sekarang aku baru balik rumah. Ya Allah, we penat hari ni. Aku sebenarnya, aku tak boleh tidur tau semalam. Aku daripada pukul 11, aku tidur. Sampai pukul 2 pagi, aku terjaga. So, daripada pukul 2 pagi tu, aku nak tidur, aku tak boleh tidur. Weh, aku tak tahulah kenapa sekarang aku susah sangat nak tidur. Lepas tu aku tak dapat cukup rehat tau. Bunyilah macam-macam kat dalam rumah ni. Bukan dalam rumah ni, kat atas rumah ni. Aku tak tahu benda apa dia buat kat atas rumah ni kan. So, itu pengalaman yang terbaik untuk aku. Itu first time aku nyanyi live dekat depan TV. First time, Mike. First time tu. Aku tak pernah nyanyi depan TV macam tu. Betul tak? Aku selalu tengok wanita hari ini tu. Waktu aku dah jadi 3, 4, 5 sampai aku besar. Aku selalu tengok wanita hari ini tu tau. Itu first time aku duduk dekat seri pentas tu. Nyanyi macam tu. Weh, berdebar weh. Berdebar. Tekak aku kering sangat. Aku tak tahu kenapa. Aircon. Kan dalam studio tu, aircon dia banyak tau. Tekak aku kering sangat. Macam... sampai sekarang ni pun sakit. Macam cocok-cocok. Betul tak? Macam ada luka kat tekak. Aku tak tahu kenapa. Aku cakap pun bunyi macam nak tak nak je keluar ni. Aku tak tahu kenapa tekak aku sakit. Mungkin persekitaran kot, aircon kot macam tu kan. Lepas tu aku nervous first time. Aku minta maaf kalau persembahan aku yang mula-mula tadi, first time aku buat persembahan live depan TV tu, minta maaf kalau ada terkurang ke, ada tak sedap ke, ada tersumbang ke. Aku minta maaf. So korang bolehlah support aku. Korang boleh tengok dekat TV3 macam tu, dekat wanita hari ini. Dekat YouTube pun korang boleh tengok, dah ada keluar dah. So aku harap korang boleh terimalah persembahan aku yang tak seberapa tu kan. Itu first time ni, serius aku cakap korang. Itu first time aku pergi kat seri pentas TV3, aku buat persembahan macam tu. Itu memang first time. Thank you so much kepada korang yang dah support aku. Itu pengalaman yang terbaik lah untuk aku. Macam biasa, kejap lagi aku nak mandi dulu, aku nak rehat, and then baru kita sambung cerita benda apa sebenarnya aku nak cerita dekat korang pasal budak yang jerit-jerit dekat WhatsApp tu kan. Aku nak pergi mandi dulu. Aku nak apa ni, rehat-rehat dulu. Lepas tu baru kita kembali dalam vlog kita. Okay guys, so aku baru lepas mandi. Aku dah rehat sikit. Aku nak masak tapi aku tak larat. Jadi aku order je lah makanan macam tu kan. Aku order nasi goreng USA dekat Grab dengan sausage pulut macam tu. So macam korang ada baca dekat thumbnail, macam korang ada baca dekat title juga, benda yang utama yang kita nak tengok hari ni adalah orang budak. Budak except aku hantar voice message jerit-jerit tu kan macam tu. Ni lah dia aku nak beritahu korang ni. So dia ada hantar mesej dekat aku lagi yang macam tu. So dia hantar apa? Assalamualaikum Ikmal Noor. Saya abang kepada Hud. Aku tak boleh cakap lah. Tu nama adik dia. Aku sensorkan macam tu. Saya abang kepada Hud. Macam tu. Saya minta maaf atas voice-voice yang adik.
Kalau korang dengar, korang dengar jalan bunyi itu, korang abaikan, okey? Yang adik saya hantar 5 Ogos hari tu. Kami satu keluarga kemalangan di Johor. Adik saya terhantuk di cermin yang sangat kuat. Yang sangat patutnya, tapi dia tulis yang sangat kuat. Sampai kena jahit di kepala dan dia lupa ingatan. Dengar lagi ya, orang hentak kaki. Dia ingat ni nombor saya. Dan dia hantarlah saya. Terkejutlah yang ni nombor masuk YouTube. Macam tu. Tapi yang aku peliknya, aku tak tunjukkan pun nombor ni dekat YouTube. Kau faham tak? Memanglah aku buat konten, tapi aku tak tunjukkan pun nombor ni. Faham tak? Kan? Aku tak tunjukkan pun nombor ni. Tapi macam mana dia boleh tahu yang nombor ni nombor dia ke nombor adik dia? Itu satu benda yang pelik lah. Lepas tu saya minta maaf sangat-sangat. Minta maaf tau. Saya jangan tak kacau Ikmal lagi. Okay. So basically macam aku dah rasa lah. Aku rasa ni memang budak. Macam tu kan. So dia kata ni adik dia. Macam tu. Aku kesian lah juga. Kan dia kemalangan apa benda semua. Tapi itulah. Orang macam aku boleh lah relax kan. Contoh kalau orang macam orang lain kan tiba-tiba. Contohlah orang tu macam... Tiba-tiba dia macam tu. Tiba-tiba dengan bunyi orang jerit. Tak takut orang tu. Tak kata berak dia, Mat. Macam tu. Bahaya tau macam tu. So, ini jadi pengajaran juga kepada korang di luar sana. Okay, adik-adik dekat luar sana. Jangan suka-suka nak hantar mesej pelik-pelik. Voice pelik-pelik. Mencarut ke apa ke. Jangan hantar benda pelik-pelik macam tu. Sebab apa? Untuk Ikmal, Ikmal okay je. Ikmal tak ada masalah macam tu. Ikmal layan je. Ikmal tak ada masalah pun. Tapi manalah tahu kena dekat orang yang tak boleh macam tu. Orang tu ambil serius benda ni, dia pergi report polis ke apa benda semua, dah jadi satu masalah kan macam tu. So ingat, jangan buat benda-benda yang tak berfaedah langsung. Semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram noror ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye-bye.